Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk nangis trenan Direktur Utama RSUD Al Ihsan Bale Endah satu tas jero setahun eta rumah sakit dipimpin ku PLT. Patali jeung kasus tenaga kerja anu can jadi PNS Dirut RSUD Al Ihsan kedal jangci jero saminggu kapamimpinanna bakal nyurang mapping tur nyedekan skala prioritas selesai hijina patali jeung SDM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngeliwatan PLT Sekda antuk nangis trenan Direktur Utama atau Dirut RSUD Al Ihsan Dewi Basmalah di rohang Papandayan Gedung Sate Kota Bandung poe Senin berang. PLT Sekda Jawa Barat Daud Ahmad miharep jenglengan Dirut anu anyar mampu memeres pasualan anu samemehna gejet lebah wewenang PLT timimiti SDM RSUD Al Ihsan tepi ka pangladen ancokeun masyarakat. Makanya kita juga sebetulnya kita sudah memikirkan hal itu, dan sekarang dengan adanya direktur utama, saya kira ada hal-hal yang pada saat kemarin itu terhalang oleh kewenangan PLT gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya direktur utama yang definitif, mudah-mudahan hal-hal itu bisa berkurang. Sajroning itu Direktur Utama RSUD Al Ihsan Dewi Basmalah ngebrehkeun dirina bakal ngalakonan pemetaan atau mapping lebah memeres pasualan anu karandepan di eta rumah sakit. Satu tas kitu dirina kakara bisa nyieun skala prioritas jero saminggu. Dina nasna-nasna pasualan tenaga kerja bakal jadi salah sahiji prioritas. Pihak nage bakal neleman pasualan status pegawai RSUD Al Ihsan anu meh 80% tacan diangkat minangka PNS. Ya, itu salah satu prioritas ya. Jadi nanti setelah kita mapping, nanti akan bisa kelihatan skala prioritas mana. Tapi kalau yang saya lihat memang masalah SDM ya, tentang status ya kalau nggak salah ya status itu menjadi salah satu prioritas penyelesaian kita nanti. Dewi Ngembohan dirina bakal satekah pola nyumponan karep gubernur sangkan Al Ihsan jadi rumah sakit rujukan Jawa Barat kalawan standar internasional. Budi Hartati, Bandung TV.